ini mulai dari penjara. Mulai dari penjara. Ya. Penjara. Kita berjalan. Perbedaan harga variabelnya ada tempat duduk, ada yang bersanteria, bersanteria menikmati Ngawi Malioboro. Ini masih penjara nih, ada masnya Rafia Lubunga, dan ada yang bersantai ya, duduk-duduk istirahat sepeda. Dan sebelah kiri itu tempatnya Pak Hanan. Kemudian ini ada merah-merah, ini tandanya untuk parkir sepeda motor biasanya. Ini tempatnya tahanan. Tahanan. Ini tempatnya Mas Karso. Terus ini geprek. Jadi kita menuju ke Elias. Ini tempatnya Dek Banget, sekarang Megah. Tempatnya Lia. Ini Dek Banget nih. Ini, ya. Kira tuh amblesnya segini nih Dek. Ambles nih. Kira-kira ada hampir 50. Nah, terus ini turun. Kita ke Elias. Elias, kemudian naik lagi. Ini Persanteria nih bapaknya, menikmati keindahan Malioboro. Malioboro Ngawi, kesini biasa yang merah nih untuk parkir. Terus kita berjalan. Oke, ini Cahaya. Cahaya, kemudian Aries. Sayang bapaknya Aries sekarang ganti minuman, kita nggak jalan buku lagi. Ini tempat duduknya kayak gini nih Dek. Tempat duduknya nih. Ini kemudian ini saudaranya Kak Anu nih. Ini Kak Kalia. Kalila, saudaranya Kalila. Ini tempat duduknya. Jadi kita sama mama jalan ini. Jalan berada di tengah-tengah. Ini posisinya seperti ini, tapi kita lihat besok ramai apa tidak gitu loh. Apa hanya untuk jalan-jalan saja nih penutupnya. Ini ada tempat rekreasinya anak-anak. Ini Pak Pemuda ini. Terus ada tempat duduknya nih. Duduk, terus ada kayu juga. Lampunya banyak sekali sih, tapi kurang terang, remang-remang, atau mungkin di Malioboro sana juga remang-remang gitu. Sementara yang jalan-jalan tetap masih agak begitu banyak, nggak begitu banyak, masih banyak terfokus di alun-alun. Nggak ada proses diperas-pasti nih, orang jualan jamu, prosesnya jamu. Ini tempat duduk dari batu. Nah, ini tempat duduk. Nah, ini jamu, yang di sebelah sini jamu. Kemudian yang di sebelah sini juga jamu. Dan di sini juga jamu. Yes. Ini tempat duduk. Nah, ini masih. Ini singkong yang enak nih, tapi sementara jualannya di dalam. Jualannya di dalam, enggak apa-apa. Ini
sekitar berapa menit kita jalan? 14 menit, 15 menit, 5 menit. Baru 5 menit jalan. Ini kita sampai di depan Perhutani, Dik. Ini Perhutani. Ini jalanan Madiwaboro yang ngawi. Ya mudah-mudahan lah membawa ngawi lebih bagus. Gitu. Saja ini kalau minggu ngawi gitu loh, banyak yang banyak berkerumun tuh di tempat sapi-sapian ya. Tempat sapi di sini nih masa itu berpuasa di depan Perhutani, ada di bawahnya ada sapi. Ini anak kecil yang suka naik. Oh, sementara kita di Jalan Kartini. Jalan Kartini kita masuk turun. Kita naik Jalan Kartini. Kita mau naik lagi, nanti kita sampai ke Gading. Nah, kita naik. Ini banyak pohon-pohonnya yang dikubungin. Tapi belum selesai deh. Ini belum dipasang, ini nanti ada seperti simbol-simbol tapi belum dipasang, masih pasang tapi belum jadi. Terus ini ada mbak-mbaknya nih. Halo. Lagi berpuasa tuh mbaknya. Halo. Dan ini kita mau menuju ke depan SD Marga 1. Nah, ini nanti pusatnya keramaiannya di sini, di dekat Marga 1. Ini nanti ada prasasti. Prasasti untuk peresmian. Ini nanti kalau sudah kita menangani prasastinya, kalau Pak Bupati ini ke pusat pentas seni. Ini belum selesai. Ini kursi-kursinya masih berdatangan juga, jadi belum selesai. Ini Marga 1, kursi masih berdatangan juga. Ini Marga 1 ya. Ini ada adiknya nih, bersukaria berpose di halte, dibikinkan halte. Dan di sini untuk ada BPN. Ada tetangga lewat tadi, jadi kita bersalaman pejabat dengan pukulan. Ini kita sampai di pertanian, jadi lumayan agak jauh juga. Terus ini masih terus, jadi pohon-pohonnya, pertamanannya kanan kiri taman ini masih terus. Sementara yang di daerah sini ini kosong, tidak banyak yang jalan-jalan di sini. Kita terus, kita akan turun di Jalan Brawijaya. Sementara masih ditutup gitu. Kita nanti jalan sampai ke Gading. Masih juga sini Jalan Brawijaya. Terus ini 2020 yang depan kita. Jadi yang sebelah kiri menuju ke alun-alun. Tapi nanti tahun 2021 nanti yang di sebelah timur gantian katanya, tapi pelaksananya kapan kita belum paham, belum pastinya belum. Kita masih terus
bagus sekali tatanya, tempat duduk. Jadi kita berduduk, memberi fasilitas kepada orang-orang untuk berduduk-dudukan. Untuk di sebelah selatan banyak sekali batu-batuannya, tapi di depan kita masih belum begitu banyak. Mungkin baru datang itu besi-besinya belum terpasang. Jadi prasasti sementara sudah, mungkin tidak lama lagi akan diresmikan oleh Pak Bupati. Tapi memang ya bagus enggaknya DSDIN yang paham dengan Marwokolo, sehingga bisa menganalisa bagaimana untuk Malioboro yang ada di hari ini. Pesannya bagaimana, bagus atau tidak, bagi kita sampai di Gedung Golkar. Dan ini di PU RKPD Ngawi, ini mau titik nolnya ini di sini, titik nolnya. Memang banyak yang berpasal untuk Japri, kemudian tempat hidupnya sudah selesai, kemudian lampu-lampu, jaraknya itu kira-kira hanya berapa meter saja. Jadi antara tiang ke tiang itu mungkin sampai 30 meter atau 15 meter. Oke. Nah, kita hampir mendekati ke Gading. Jadi ini titik nol, titik puncaknya masuk dalam Maria Berengan. Jadi sih bagus sekali. Kita menuju Gading, kemudian banyak spesifikasi kayu juga. Kemudian duduk dengan santai menikmati keindahan daripada melihat barangan ini dek sampai di Gading. Jadi inilah saya laporkan untuk Malioboro. Ini sudah kantor kepolisian besar ya, dan ini keamanan, ini ada kotangan. Mudah-mudahan bisa dikaji dan bisa dipahami bagaimana status bandingnya dengan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Cuman kalau di Yogyakarta karena di situ kota pelajar dan ramai, tapi kalau di sini hanya mungkin di sini terkenal dari Malioboro. Terima kasih, selamat pagi, selamat terkangen-kangen Ria di Kabupaten Ngawi kembali. Dadah.